di mana ini akan diungkapnya kasus pencurian dan penadahan sepeda motor serta tabrak lari yang terjadi di Jalan Menteng 16. Dan pada hari ini akan dipimpin langsung oleh Kapolresta Palangkaraya, yaitu Bapak Kombes Pol Budi Santosa serta Kasat Reskrim dan juga Kasat Lantas Polresta Palangkaraya. Ya, Palangkaraya. Jadi pada sekitar bulan April Mei, yaitu kira-kira pada saat bulan puasa, wilayah kita banyak kejadian curanmor. Total ada 12 TKP. Kemudian hasil olah dari TKP, kemudian juga informasi dari masyarakat, kemudian juga kita bekerja sama dengan dari Resmob Tim Polda Kalimantan Tengah, kemudian dari Intelmob dari Satrimob Polda Kalimantan Tengah, juga di backup dari rekan-rekan Intel Polresta Palangkaraya dengan teknologi, penggunaan teknologi. Alhamdulillah kita bisa mengungkap seluruh jaringan curanmor yang ada, kecuali satu masih di backup. Modusnya merusak kunci menggunakan kunci T. Nya juga ini berhasil kita amankan. Ini ada kunci T. Per satu unitnya kisaran untuk kendaraan CRF antara 6,5 juta sampai 7 juta. Itu dijual di para penadah ini, kemudian disalurkan ke karyawan-karyawan dari tersebut. Dari semua kendaraan barang curian berhasil kita amankan. Sudah berapa lama mereka? Ini hasil interogasi sementara dari 12 TKP ini, satu bulan sekitaran pada saat bulan Ramadan. Apakah markahnya berasal di Palangkaraya atau di kabupaten provinsi lain? Sementara keterangan para tersangka beroperasinya di wilayah Palangkaraya dan sekitar. Dan curian sudah ada yang dijual? Barang-barang sudah ada yang dijual, tapi berhasil kita tarik kembali dan berhasil kita amankan. Pak, rata-rata sepeda motor, motor trail ya? Ya, motor CRF, kemudian KLX, tetapi mungkin juga kalau ada kendaraan bebek yang mungkin dilihat oleh pelaku ini kesempatan ada, tetap di ada yang ini pada saat diparkir di tempat parkir di balai itu ya, jadi tertinggal ya. Nah, makanya Mbak ya hati-hati pada saat parkir, betul-betul dicek. Kalau ada kunci ganda dia tidak jadi masuk ke apa ya, ini harus silakan juga bisa digunakan. Oke.